cetak elektronik bisa hadir atas undangan kami. Saya mewakili keluarga Mas Hendy, Mas Hendra Priadi, di samping kiri saya Mas Kadar Ruslan selaku ketua tim pemenangan, dan di sebelah kanan juga dari tim pemenangan Posko. Malam ini kita ingin mengklarifikasi tentang kondisi dan agar pemberitaan ini tidak simpang siur tentang kondisi Mas Hendy sampai dengan saat ini. Memang kami baru mendapatkan kepastian kondisi Mas Hendy itu pada hari Minggu. Jadi kita tidak menutup-nutupi kenapa Mas Hendy kesannya dalam tanda kutip itu ditutup, padahal tidak. Karena sampai dengan hari Minggu itu 3 kali swab negatif, sehingga kami dari pihak keluarga ingin mencari kejelasan, karena dengan 3 kali swab itu kondisi Mas Hendy tetap belum fit seperti sedia kala. Hari Minggu kita minta untuk dipindahkan, dirujuk ke RS Karyadi, dan kemudian hasil swab pada Minggu sore malam ternyata positif. Jadi tidak ada yang salah, ini Mas Pilus dari tim pemenangan, tidak ada yang salah. Memang kondisinya pada waktu itu seperti itu. Sehingga kami minta masyarakat Kota Semarang, para tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh lain yang mempunyai simpati pada Mas Hendy, saya mohon doanya. Nanti secara berkala, saya dan Mas Kata Ruslan, Mas Pilus, secara bersama-sama dengan tim dokter RS Karyadi akan menginformasikan perkembangan kondisi Mas Hendy. Tapi pada malam hari ini bisa saya sampaikan bahwa kondisinya sudah semakin membaik, sudah ditangani oleh tim ahli ya, dari RSD Dr. Karyadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan pada dokter-dokter tersebut untuk memberikan pengobatan yang sempurna. Kami dari pihak keluarga memohon pada masyarakat Kota Semarang untuk ikut mendoakan, semoga Mas Hendy bisa memberikan yang terbaik bagi Kota Semarang. Untuk saya dari keluarga, mohon sekali lagi maaf apabila ada kesimpang siuran, tapi tujuan kami, saya, Mas Pilus, Mas Sarnas di sini, tidak ingin membuat simpang siur, sehingga kita perlu kepastian dulu dari tim dokter, karena saya bukan dokter, sehingga hal itu harus kita dapatkan. Dan ya.